Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Moizu. Okey. Hari ini kita akan belajar mengenali apa itu Adobe Illustrator. Baik. Untuk memulakan satu-satu projek, kita tekan create new. Akan keluar satu window baru dan dekat sini ada bermacam preset lah yang boleh kita gunakan. Terpulang pada kita nak guna ataupun tidak. Biasanya kalau untuk saya, saya akan buatlah yang baru dan ikut saiz yang kita nak, sebab tak semua saiz yang kita nak ada dekat sini. Okey, untuk projek ni saya akan gunakan unit ukuran inci. Sini ada macam pilihan, saya akan pilih inci. Saya tetapkan nilai kepada 2 2 kali 2 inci. Jadi dia petak lah sini, orientation kita boleh pilih sama ada menegak ataupun melintang. Buat saya pilih satu je. Okey, baik, saya akan terangkan tentang color mode. Color mode ni ada dua, yang pertama RGB color, yang kedua CMYK. RGB ni apa? RGB ni ialah mode warna untuk kita lihat hasil akhir pada screen, contohnya pada smartphone, pada TV, pada projector atau apa-apalah yang bermaksud digital. Okey. CMYK ni pula ialah bila kita nak lihat hasil akhir design kita di permukaan yang bercetak, contohnya kertas, sublimation baju, banner dan apa-apa yang berbentuk cetakan. Okey. Selesai dekat situ. Untuk kali ni saya akan guna RGB color lah sebab kita buat tutorial untuk screen kan. Tekan create, jadilah satu dokumen baru. Okey, saya rasa korang dah boleh faham bagaimana nak membuat satu-satu projek yang baru. Kalau tak faham ataupun ada pertanyaan, boleh komen di bawah dan kita akan berjumpa di tutorial akan datang. Okay, itu saja. Subscribe, komen dan share. Terima kasih.